Ada. Selamat pagi, siang, sore atau malam ya. Anjing. Gue tadi udah merekord sebenarnya cuma kok. Nah ini nggak ada suaranya. Lupa dinyalain mikir. Kurang ajar. Udah berapa menit tuh? Suwe. Terus vlog kali ini kita bakal COD-an buat beli Echo R25-nya punya teman gue ya. Biar lebih kenceng anjing, yang jelas. Yang kemarin gue review ya, sekarang juga udah ganti switch saklarnya jadi sabrek. Dan itu sangat-sangat membuat motor ini tidak ribet, tetapi tetap pakai gas spontannya. Jadi ya, makin gampang lah. Anjay. Gak ke-record bangsa. Cuma yang gue aneh dari motor ini gak ada limiternya sial. Entah udah di remap atau gimana, tapi motornya gak ada limiter aja, padahal gak pake ECU racing ataupun aftermarket gitu loh. Sama dia sok depannya udah diturunin dikit ya, jadi agak pegel ya, dikit lah, gak apa-apa. Dan kalau ketemu gajulukan segala macam bisa nyusruk anjing spektornya. Ini mau jadian di PK, gak tau nih ada polisi atau enggak ya, gak tau juga. Makanya ya harus lengkap lah semuanya, bawa masker segala macam. Anjing gak ke-record anjing, goblok. Ini kayaknya sama ownernya mau dijadiin balap nih speknya kayaknya ya. Mungkin nanti bannya bisa diganti jadi ini RC Fasti One ataupun ban yang buat balap, khusus balap Metzeler ataupun Pirelli. Ini aja sekali yang pakai Michelin yang buat touring depan belakang, karena orangnya hobi jalan jauh. Mungkin nanti ganti haluan. Asli ini motor enak. Bisa juga dibuat ledak-ledak sepertinya sama motornya. Untuk harga ya, harga yang bagus lah. Gak rugi buat beli. Sangat-sangat bagus, aman. Lurus ya Pia? Apa sih anjing? Kok kiri? Lah, katanya lurus. Kiri aja nih. Tar, sabar. Kiri. Gue kira tadi lurus aja karena lampu merah aja. Kaki gua panas anjing. Asli. Enggak bisa lebih siang apa ini ya, jadinya. Jam 2 gitu biar pas tengah-tengah mataharinya. Panas gila. Tapi tetap aja seru motoran mah. Dan satu lagi ya, mau ini balap segala macam. Motor balap segala macam kalau yang bawahnya kurang bagus ya tetap aja nggak bagus. Asli dia harus seimbang lah antara yang bawah sama yang motornya sendiri. Ini gua pakai piring licin gak ya? Ah, ada patroli jadi harus pelan-pelan. Mungkin nanti dia main par kopling, patroli segala macem deh. Kayaknya untuk kalau ngejar drag ya itu udah cukup sih kalau 400 meteran mah. Karena di sini kan adanya 400 meteran. Ini nya arena balapnya di JB. Udah. Udah main par kopling aja. Emang. Kelihatan dari motornya. Tapi tetap aja kalau yang bawahnya payah mah payah, Pi. Lihat
kapan sih main ecunya silang? Silang kapan main ecunya? Lang. Kita apa mau ke Wantri aja nih? Buka anjing. Nih lihat nih buka. Beli ecunya di situ aja. Wajib. Hah? Apaan? Rumah lu masih kecil. Enggak. Halo, mau kemana? Pi, gua gak dijawab, Pi. Hah? Oke, anjing kabur, langsung hybrid. Langsung hybrid, gila. Kacau. Langsung hybrid, gila, gak ada obat. Napasnya panjang, treknya pendek. Lebay. Pak. Nih. Berat bego itu. Sayang banget. Padahal sepi tuh. Napasnya panjang, Pi, tadi aja baru 9000 RPM. 3. Tiga. Kalau ecu tadi mah kurang dapat tuh 130-an. Oli lu pakai apa sih? iPhone. Oli enggak. Pakai iPhone, Pi. Pakai iPhone, Pi. Pakai sel. Ah, sel kurang. Kurang, kurang. iPhone lebih enak, iPhone. iPhone.
bukan oli balap, harga murah. Belok mana nih, kiri kan di PK? Di PK aja. Iya. Gak tau, coba lurus. Perasaan gak lewat sini ngentot. Jadi itu salah. Di goblok. Terus lewat mana? Goblok mau jalan lu udah tau salah anjing. Makanya gue bingung kalau lewat sini anjing. Jadi kita salah. Goblok juga ya bocanya ya. Suaranya enak loh. Tampak udah wear. Nanti kiri ya? Anjing gasar, templok sial. Gigi 2 lu dapat 91 pi. Gigi 2 lu enak juga. Berdua gak berani gue sumpah. Kalau sendiri gue berani mungkin. Pi, ada yang masuk pi. Ada yang masuk ke kuping gue anjing. Binatang ada yang masuk ke kuping gua. Kurang ajar lo, ini tuh web tumbuhan. Gak ada alam. Lurus, lurus. R25 juga goblok, R25 balap lu satunya lagi bodinya anjing.
Gesek dari mana goblok, kok ya gesek? Gua di depannya, gua dibalap ya? Kurang ajar. Iya. Nah. Turun Pi. Dari tadi kok. Majuan dulu. Kita jangan merusuh. Biar dia yang mengurus. Ntar dilanjut lagi ya. Mari. Ya udah selesai ngambil barangnya anjing. Kata gue sih lu beruntung Pi. Kenapa emang? Gue kira ecunya ecu juga yang dual band atau gak hyper band gitu. Iya. Hah? Racing, iya. Iya ini yang turbo. Turbo tingkatannya di atas gue sial. Lu dual band ya? Iya. Dual band apa hyper band? Hyper band cuma satu doang. Dual band bisa di dua mode kalau gak salah. Pokoknya lu tingkatan tertinggi Pi buat balap. Tadi selannya gila ya. Selannya itu high beat Pi gue itu orang kaya banget. Ada ini yang sponsoring lagi bangsa. Slip bagnya aja Gucci. Gak ada alat. Gue lagi target tuh beli di dual band. Kan gue pecinta sponsoring. Tai, tai. Demi Allah lu kaget gue pas gue ngeliat lagi kan kok turbo gitu anjing. Turbo yang hoki ya? Lagi hoki kok. Turbo mahal sih ya. Anjing, anjing. Gua rasa itu duit gua dah. Duit gua kan itu. Iya tuker-tukeran bego itu. Gak apa-apa. Uang itu dia datang dan akan pergi. Itu datang ke gua sebentar, pergi ke lu, pergi lagi ke orang tadi. Anjing. Buat apa ditahan-tahan? Ngentot ya, Bang. Wow, turbo ya. Ntar lu kalau nyoba di mana, Pi? Nyoba. Lu mau nyoba di mana, Pi nanti? Mau nyoba di mana? Mau nyoba di mana? Ecunya lah sial. Maksudnya kalau udah di setting selesai nyoba di mana? Gila sih. Sini untung gak karena kawasan Lipo kan. Tahu nih ya, Lipo buka apa enggak gak tau gua. Biasanya gua kalau main cuma ke Lipo doang, gak pernah ke mall lain aja. Anak Lipo parah gua. Soalnya nyaman aja kalau di Lipo, asli. Gak ini banget. Gak buruk-buruk banget, lengkap pula. Asli, buka gak ya kira-kira? Apa masih tutup ya? Sumpah, ada gua kalau jalan segala macam pasti kalau mau nonton di Lipo. Premier ada, Cek Swan ada, Trail ada juga. Gak usah ditekan Pi. Kalem, kalem. Hah? Bicara kan? Tutup sial. Asik nih Lipo. Ampun.
lurus anjing. Enggak, udah lah ya. Banyak BMW, Mercy anjing. 530. 530 kan. 2JZ top. Apa nih, Bi? 2JZ top. Mana, Bi? Belok kanan kan? Kiri Jakarta ya? Anjing benong. Gas lah. Jalannya kurang bagus anjing. Aduh. Anjing, anjing. Lumayan cuma kena sekali tuh. Aduh, jalannya bor. Serem anjing jalannya, Bi. Gak ada akhlak, gak ada akhlak. Nah, mungkin vlognya sampai sini dulu lah. Anjing, kesel gua sama jalannya. Kalau ada salah kata segala macam, mohon dimaafkan ya. Bye bye.